dia tuh aneh banget kepengennya. Pengennya tuh mangga, tapi masalahnya ini dia pengen mangganya ambil Suki. Ya maksud gue gini loh, di mana-mana mangga itu sama. Asam, manis, apalagi pas udah dirujak itu sama aja. Bedanya apa coba? Ih, beda tuh. Kan mangga teh banyak jenisnya. Ada mangga harum manis. Ada mangga si mana lagi? Ada mangga apel. Ada mangga banyak. Nama latinnya itu apa? Mangifera indica. Ah, pinter kan? Supaya apa? Supaya anak diri juga pintar. Mendingan ini kita beli mangga. Jadi toko ini, toko buah. Man dia tahu ya kan itu mangga dari Abang Suki atau enggak? Itu dia itu. Kan semangka kan sama aja. Sama aja mangganya. Iya kan, baunya sama, warnanya sama, kulitnya sama. Mangga juga. Iya. Iya benar. Gimana, Bang? Pinter kan. Iya. Gimana? Ya udah kita bentar kita beli. Oke, langsung kita berangkat ya. Oke, sip. Enggak nyangka gua. Ih, bos tahu sendiri. Cemerlang juga lo kadang-kadang, Mai. Jelas. Keren, Mai. Saya gitu. Kenapa lo? Pinter, bos. Kemana kemarin kita beli buahnya? Toko buah. Di mana toko buahnya? Biasa, penjual mangga. Oh iya. Ya, bos. Bisa minta biar-minta? Oh itu mangga. Mangga mana mangga? Ah, ini dia mangga nih. Sini mangga. Mas, Kang. Mangga Kang. Saya butuh mangga, tapi saya butuh mangga yang rasanya itu seperti rasa mangganya Abah Suki. Ada enggak? Oke, Abah Suki. Ada enggak sini mangga Abah Suki? Kok beda mas ya? Masa nggak ada? Udah lah, bos. Yang penting. Nggak, mangga masuk. Ini masalahnya orang ngidam nih, mas. Kalau ya. Kalau nggak ditolong, ditolong pinter, anak saya nge-ces kan? Mitosnya begitu kan? Yang ada aja, bos. Hah? Nggak, dia harus... Oh, ini nggak. Ini bukan mangga ini. Dia baunya tuh bau pesantren. Abah Sepi itu lulusan pesantren dulu. Ngaji jago. Wah, wangi. Ini. Sama sekali enggak nih ntar. Jens gimana ntar? Gimana ya? Ya udah bos, yang penting ada mangga. Udah enggak ada pilihan lain bos. Yaudah, yaudah mas. Kan? Yaudah, sambil. Sambil. Bang. Sambil aja. Ini ya bos, biar gede. Iya. Ambil ini yang bagusnya deh. Hah? Biasa kok istri ini berapa biji mas? Mas, dulu istri mas gimana? Paling kalau orang India biasanya satu biji cukup. Satu biji cukup. Ya udah, nggak apa-apa deh. Sambil ya. Bayar. Mas, makasih ya. Iya. Bayar lu, main. Cabut bayarin. Mau duit. Iya bos. Kabur. Ini mas. Ya. Ini mas. Ya. Kasih ya mas ya. Nah, kok di sini? Ya kan mangga kan beli mangga ini. Mana? Kan disuruh tempat Suki. Udah deh, gini nih, biar gak ribet ya. Biar gak ribet pak. Dah, nih. Kasih duit. Saya gak mandiin aja. Kasih duit Pak Penta ya. Silent aja tapi, silent. Jangan bilang Dede ya. Bilang kita seolah-olah ini ngambil dari pohon mangga dekat rumah Ustadz Suki. Jadi ngibulin gak? Udah, gak apa-apa. Nanti kita kasih. Bokap. Ya pak. Aman. Ya pak. Salam tempel. Ini salam tempel pak. Tenang. Aman ya? Aman ya pak ya. Makasih mas ya. Makasih pak. Assalamualaikum. Masuk, Pak. Ngapain pakai gaya kayak kalung-kalung begitu?
Berasa anak muda. Dedek. Terus ambil piring dulu ya. Tidur dalam. Assalamualaikum. Sayang. Dalam nih, dalam nih. Kayaknya makanya pasti di dalam lah. Masa di luar. Sayang. Sayang. Iya. Nih, rezeknya nih. Ya udah ini. Nih, mangga. Mangga requestan les ketiga orang. Mangga apa nih sayang? Nih, tuh. Hmm, tuh. Hmm. Pasti nih lulusan pesantren nih mangganya nih. Ngidam. Makasih kakak, ya Allah. Memang selalu tahu apa yang istrinya mau. Mangga Abah Suki. Iya, tadi untung tinggi banget tadi pohonnya. Agak repot memang, agak butuh effort yang luar biasa untuk ngambil mangga Abah Suki itu ya. Hmm. Untung tadi ada bantuan dari papa tadi ya. Kok mangga sukri pula? Kan kita beli di pasar. Ini mangga Abah Suki. Yang tadi kan? Ya, ingat gak Abah? Ingat. Ya. Oh. Tapi kita beli di pasar tadi. Enggak. Itu tadi memang kita ngelewatin pasar. Sepulangnya. Pulangnya ngelewatin pasar. Tapi bukan beli di pasar. Coba baca kita tangannya. Ya, Zain? Udah dua buah yang udah dimakan. Jadi pastiin lagi. Dari baunya aja beda. Apanya beda? Dari baunya beda. Kan mangga. Dari kulit dalamnya juga beda, dagingnya juga beda. Kok bisa beda ya? Kan sama-sama mangga. Bukan ini! Jadi? Ini mangga Abah Suki. Ini mangga Abah Suki sayang. Tuh, cium ya. Makan mangga Abah Suki, makan sendiri. Makanya kamu jangan bohong-bohong. Kan jadi masalah. Bohong. Kan sesekali dia tahu rasanya, coba. Berasa sama aja mangga. Sama mangga ini rasanya. Sama. Kenapa kok dia ngambek? Kayak enggak pernah nikah sama ibu aja.